Terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat 2024, Donald Trump berencana memberikan tekanan ke musuh bebuyutan negaranya, Iran. Langkah itu dilakukan agar berdampak pada melemahnya dukungan Iran kepada Hamas dan Hizbullah. Rencana tersebut dilaporkan media Wall Street Journal pada Kamis, 7 November 2024. Kepada Iran, Trump akan memberikan tekanan maksimum dan memperberat sanksi kepada negara tersebut. Dilaporkan, rencana penekanan keras itu juga dipengaruhi oleh dendam pribadi Trump kepada Iran yang pernah mencoba melakukan pembunuhan kepadanya. Pejabat tinggi Pentagon dalam pemerintahan Trump, Mick Mulrow, bahkan mengonfirmasi dendam pribadi itu. Adapun dikenal luas sebagai orang yang agresif terhadap Iran, Trump sebelumnya mempelopori penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran. Ia berupaya mengekang program nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi yang signifikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.